RM760,179,000. Mengapa cukai judi tidak dinaikkan? Cukai judi, kerajaan telah menaikkan cukai judi ini yang terakhirnya pada tahun 2005. Jadi kerajaan sejak 2005 kita lepas tu kita tak ada naik lagi, dan mungkin kita boleh kajilah kalau dirasakan perlu dikaji, kita kaji. Sila rasa. Terima kasih Tuan Kursi, terima kasih Tuan Mahathir Mahathir Menteri. Saya nak tanya, apakah rasional Kementerian Kewangan tidak membutirkan ataupun tentang cukai perjudian ini? Kerana setahu saya cukai perjudian ini bukan kecil jumlahnya. Jawapan yang saya terima pada semalam berkenaan dengan cukai perjudian hanya 4D saja, untuk 4D saja, sehingga setakat bulan Oktober tahun ini sudah 900 juta lebih, lebih 1 bilion setiap tahun. Apakah rasionalnya mengapa dalam anggaran hasil kita, dalam buku anggaran hasil kita, kita tak nampak ada satu detail tentang cukai perjudian ini? Kerana kita nak tahu setiap tahun berapa cukai perjudian ini sumbangkan kepada hasil negara. Terima kasih. Yang berhormat, saya ada maklumat sedikit berapakah kutipan hasil negara melalui aktiviti perjudian. Ya, kutipan sebanyak pada tahun 2008 ialah 2.5 bilion ringgit, dan ianya dimasukkan dalam wang yang disatukan dan digunakan untuk pembangunan dan pengurusan negara. Ya, itu dia judi. Saya sendiri minta maaf, saya judi ni saya tak berapa tahu banyak, sebab memang saya tak ambil campur hal judi. Timbalan menteri yang satu lagi menjaga hal judi. Jadi patutnya tanya masa dasar tu. Jadi saya iyakah? Tak tahulah tu. Mungkin dia mungkin banyak sangat kot. Dia tak ada. Jadi saya minta maaf Tuan Menteri, celahan ringkas saya mengenai judi ini. Judi pun nak celah juga. Jadi dalam buku anggaran hasil Timbalan Menteri, dalam buku anggaran hasil negara ni kan, saya nak tanya kenapa kod hasil judi untuk perjudian ni tak masuk? Dia letak ke mana sebenarnya? Itu consolidated fund ke, ataupun kenapa tak ada kod hasil daripada sumber judi? Satu. Yang kedua, Mohd Menteri tadi sebut kata pendapatan itu digunakan untuk ni. Saya faham daripada jawapan kerajaan yang lepas, hasil judi ni bagi membiayai sukan, kebajikan, sosial, kebudayaan, kesihatan. Itu ke mana duit judi dibelanjakan? Itu jawapan rasmi bertulis tu oleh kerajaan. Dia apa, sukan, kebajikan, sosial, kebudayaan, kesihatan. Tapi yang dua bahagian dalam celah ringkas saya tadi adalah kod judi itu di mana dalam buku anggaran hasil? Terima kasih. Saya kena minta bantuan lah, sebab tadi pun saya kata saya tak berapa arif sangat judi ni. Ya. Jadi kena minta bantuan lah. Sikit lagi kalau pegawai boleh jawab sekali. Ya. Saya tahu sama ada cukai judi ini, dia hanya 4D saja atau termasuk cukai daripada Genting Highlands juga? Semua saya kira. Saya rasa itu 2.5 bilion hanya 4D saja kalau tak silap. Ya kan? Mungkin Genting Highlands lain, ada 2 bilion lagi. Jadi kita nak tahu berapakah kod tu. Sebab dalam anggaran hasil tak ada. Kita tak nak, kita tahu. Ini minat, ramai orang minat nak tahu berapa. Kita akan buat yang berhormat, confine kepada perkara-perkara yang telah dibangkitkan saja. Kalau tidak begitu yang berhormat, saya pura-pura tidak dengar sampai jam 1 tak apa. Silakan saya bagi kerja. Terima kasih Datuk Pengerusi dan juga terima kasih Timbalan Menteri. Tadi saya telah bangkitkan bahawa mengenai dengan penjudian di cyber cafe, ya, walaupun di kedai-kedai itu taruh cyber cafe untuk memain game dan sebagainya, tetapi yang sebenarnya di dalam cyber cafe ini kebanyakannya adalah perjudian. Dan kita telah bangkit beberapa kali, banyak kali di BKL, ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, mereka terus memberitahu kami, kata mereka tak ada kuasa, tak ada undang-undang untuk menyekat, ambil tindakan terhadap perjudian ini. Ya. Yang saya tahunya, DBKL ada hak untuk menarik balik lesen premis. Dan bagaimanakah itu jabatan pertahanan, itu
Menteri Kewangan ataupun Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan untuk mengawal dan itu melaksanakan objektif D, memastikan dasar kerajaan untuk mengawal dan mengurangkan perjudian dilaksanakan dengan berkesan. Sampai sekarang berterusan di bangsa maju, dan saya percaya bahawa perjudian ini adalah di merata tempat dalam wilayah persekutuan. Dan yang kedua, bagaimanakah kalaulah setiausaha politik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada berkuasa banyak yang boleh mengarahkan Datuk Bandar berhenti, jangan ambil tindakan terhadap apa yang salah di DBKL. Sebaliknya, saya rasa setiausaha politik ini boleh juga mengarah Datuk Bandar mengambil tindakan terhadap cyber cafe ini yang bersalah, ataupun telah mengarah Datuk Bandar jangan ambil tindakan. Sila beri itu penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Jelas daripada apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat sendiri bahawa terdapat kementerian-kementerian yang mempunyai kuasa yang bertindihlah saya kira tentang soal ini. Jadi kena ada satu penyelarasan supaya masalah yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat ini dapat diambil tindakan secara berkesan. Jadi mungkin bagi pihak Kementerian Kewangannya mengawal premis-premis seperti itu tu mungkin di luar kebiasaan kita lah, di luar kebiasaan kita Kementerian Kewangan ya. Ini lebih kepada pihak berkuasa tempatan dan juga yang mengeluarkan lesen premis tersebut. Tapi kita boleh bagilah. Yang Berhormat Menteri sedar atau tidak bahawa dalam bajet ni itu Menteri Kewangan juga memberikan itu pemberian kas, bayaran pemberian kas kepada wilayah persekutuan. Jadinya memberikan wang kepada DBKL buat apa kalau mereka tidak melaksanakan objektif Kementerian Kewangan untuk bukan mengurangkan, kita nak hapuskan perjudian di cyber cafe oleh kerana mereka menjejaskan itu kepentingan murid-murid dan juga ibu bapa di sana. Dan kita tak mahu budaya yang ini berlaku di wilayah persekutuan. Sila beri. Saya menerima apa pandangan Yang Berhormat tu. Cuma kalaupun kita bagi peruntukan khas tu, saya rasa tidaklah bertujuan untuk mengawasi tempat-tempat perjudian. Itu mestinya tujuan-tujuan lainnya. Tapi Yang Berhormat nak menunjukkan ada hubungan, ada kaitan, dan saya jelas. Saya nak minta Tan Sri Pengerusi satu penjelasan, satu soalan penjelasan. Mengenai apa? Itu empat ekor. Ya. Bolehkah kerana itu jawapan yang saya terima adalah cukai-cukai yang dikutip daripada itu jualan empat ekor special draw itu adalah untuk kegiatan-kegiatan kebajikan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Tapi saya fikir ini jawapan ini tidak munasabah, kerana takkan kalau tak ada special draw, tak ada cukai tambahan itu, kerajaan tak ada duit untuk menjalankan kebajikan, aktiviti kebajikan. Ya, oleh itu saya pohonlah atas atas keprimanusiaan terhadap rakyat, khususnya yang miskin itu, bolehkah kita memperhentikan itu special draw? Kerana itu sengsara mereka, kesengsaraan mereka sekarang. 30 lebih kali special draw tahun ini. Ya, saya fikir ini terlampau sudahlah, yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya boleh dapat satu janjian daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri supaya tahun depan kita hentikan, tak mau kasih apa-apa lesson untuk special draw. Bolehkah Yang Berhormat Timbalan Menteri, atas keprimanusiaan terhadap rakyat, mereka yang membeli itu special draw, mereka sudah sangat susah sudah. Okey, terima kasih. Sebab itulah saya tadi awal-awal lagi saya kata saya tidak terlibat dengan perjudian ni. Jadi kalau saya nak katakan saya bagi janji apa macam mana, saya tidak menjaga hal-hal ini.
dan nak bagi janji susah lah. Tapi ada tapinya. Yang berhormat, Dato' Gajah boleh duduk sekejap. Ha, tapi saya akan bawa permintaan yang bersungguh-sungguh yang berhormat ini kepada Kementerian Kewangan, kepada sahabat saya, cakap termasuk Cyber Cafe juga Cyber Cafe.